Jadwal pertandingan, hari pertama, BWF World Junior Championships. Senin, 2 Oktober 2023. Pertandingan hari pertama, BWF World Championships, akan dimulai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di sektor tunggal putra, Bodi Ratana Teja Gotama akan melawan pemain Tahiti, Elias Maublang. Pertandingan ini dimulai pada pukul 2:05 dini hari, dan head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Muhammad Reza Al-Fajri akan melawan pemain Spanyol, Ramon Rovira. Pertandingan Reza dimulai pada pukul 2:30 dini hari, dan head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan Pradiska Bagas Sujiwo akan melawan pemain Peru, Sarum Duran Cardenas. Pertandingan Bagas ini dimulai pada pukul 3:40 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di sektor tunggal putri, Ciara Marvela Handoyo akan melawan pemain Estonia, Emily Parsim. Pertandingan Ciara dimulai sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Talita Ramadhani Wirjawan akan melawan unggulan ke-13 asal Spanyol, Cristina Teruel. Pertandingan Talita dimulai sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di sektor ganda campuran, Bimo Prasetyo, Zia Shafira Zulfa Putri Abdillah akan melawan ganda campuran Australia, Asher Jing Jieoi, Dania Nugroho. Pertandingan Bimo Zia dimulai sekitar pukul 0:55 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Darren Aurelius, Titis Maulida Rahma, akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Lai Po Yu, Zheng Yu Chieh. Pertandingan Darren Titis dimulai sekitar pukul 1:55 dini hari, dan head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Darren Titis.